Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasul karim. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lamal muhsinin. Shadaqallahu al-'azim. Hadirin yang mulia, Allah telah tetapkan bahwa dunia ini adalah tempat sementara. Jadi yang namanya sementara itu ada ujungnya. Kalau kita jadi orang kaya, ada ujungnya, pasti tinggalkan kekayaan. Jadi orang miskin pun sama. Ya. Terbatas. Maka dunia ini dikatakan sebagai darul imtihan, tempat kita diuji sama Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah telah jadikan kita ini kehidupan, kematian itu ujian. Maka dunia sebagai darul imtihan, diuji sama Allah. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya? Jadi bukan targetnya menjadikan dunia itu di tangan hamba-hamba Allah ini, tapi amal. Kalau benda-benda diambil, ditinggalkan. Ya. Keliang lahap pun tidak dibawa. Ya. Hanya beberapa helai kain kafan. Yang dia pada saat di dunia, begitu memeras tenaga pikiran untuk mencari dunia. Lalu ditinggal. Tapi amal agama ini, amal-amal soleh, dialah yang mengikuti kita. Ya, yang menjadikan bahagia, celaka, itulah amal. Maka kata Nabi, orang yang cerdas itu adalah orang yang dia mengingat maut dan menyiapkan amal setelah kematian. Itu orang yang cerdas. Jadi ternyata kecerdasan itu bukan dari segi dunianya. Kalau pandangan agama adalah bagaimana dia memandang hidup ini, apa yang mesti dibawa bekal setelah mati. Maka sahabat-sahabat baginda Rasulullah SAW dikatakan orangnya cerdas-cerdas. Ya. Dan sahabat inilah yang telah menjadikan dunia ini jadi contoh kehidupan. Dan sahabat sama seperti kita. Ya. Sahabat sama dengan kita punya rumah tangga. Punya anak istri. Makan, minum, bercumbu rayu. Ya. Jadi tidak menjadikan seperti orang yang terasing. Kebunnya dikelola biasa. Tokonya dikelola, ya. Malah sukses-sukses dunia juga, tapi tidak melupakan kepada Allah. Enggak, sahabat dikatakan sahabi kan jujur. Sahabatnya adalah laksana bintang. Kalau bintang itu si apa pangkatnya tentara disimpannya di atas. Kalau jenderal sudah dapat bintang. Kalau pemain bola top skor bintang bola. Ya. Nah, sahabat ini memang bintang. Ya. Artinya bahwa layak dikatakan bintang itu yang mengatakan begini Rasul.
yang menstempelnya Allah ridho pun adalah Allah mengatakan ridho kepada sahabat. Dunia masih hidup, kaki masih menginjak bumi, makan masih buah-buahan dimakan, kurma dimakan, tapi sudah dapat stempel radhiyallahu anhum radhiyallahu. Sahabat bilang dia ya, kehidupannya malah tidak menampakkan keduniaan. Kedudukan pun enggak punya, awalnya adalah hamba sahaya. Hamba sahaya ini enggak ada nilainya, dijual belikan kayak binatang. Diperas tenaganya. Kalau hewan peliharaan, kalau sudah enggak lagi cocok, dijual. Tapi dengan agama, dengan iman, dengan takwa, berubah. Berubah. Sehingga menjadikan muazin yang begini Rasulullah SAW. Itu kalau jadi muazinnya Rasul itu enggak sembarangan. Ditafakut dulu. Keruhaniannya itu ditafakut oleh baginda Rasul. Ya, bukan hanya nada suara yang bagus. Sehingga dalam satu cerita, ada seorang pemuda usul, ya Rasulullah, kalau nanti waktu subuh datang, digantilah dengan sahabat yang lainnya berada. Dengan sifat kebijaksanaannya baginda Rasul, diterima usulan. Waktu subuh datang, diganti dengan yang lain, mengumandangkan azan. Sebagaimana biasa, setelah itu iqamah. Dan baginda Rasul mengimami sholat subuh. Setelah sholat turun Jibril. Tanya, ya Rasulullah, sudah sholat subuhkah kalian pagi ini? Baginda Rasul, kok bertanya begitu ya Jibril, kami sudah sholat subuh semua. Kenapa kau bertanya? Kata Jibril, wahai Rasul, kenapa suara muajin kau tadi tidak terdengar sampai ke arasnya Allah? Baginda Rasul baru tahu ternyata suara Bilal bin Rabah ini tembus dari langit pertama sampai ke arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau dilihat, jasadnya biasa. Wajahnya pun tidak seganteng orang Arab. Kedudukan enggak punya. Tapi inilah yang menjadikan bahwa Allah itu tidak melihat jasad kita, tidak melihat benda-benda kita, tidak melihat kedudukan, tapi melihat adalah hati dan amal. Hatinya ada takwa. Hatinya ada iman enggak nih? Ya, kalau ada iman, baru itu lah. Dia akan mulia di sisi Allah. Ya. Kalau ada takwa, bahagia. Ya. Maka kita disuruh, tabligh adalah mencontoh sahabat. Ya. Bagaimana iman sahabat? Iman sahabat ini sudah seperti gunung yang menancap. Iman sahabat ini tidak pernah layu dengan adanya hujan, dengan adanya terik matahari, dengan angin. Tidak. Tidak pernah goncang. Makanya dalam satu istimewa di Tonggi tahun 94, Sayyidina Hasan rahmatullahi mengumpulkan orang-orang Indonesia dan beliau mengatakan bahwa untuk merubah dunia ini tidak usah perlu banyak orang Islam. Cukup sejumlah ahli badar. Tapi yang punya kualitas imannya sebagaimana ahli badar. Jadi ahli badar ini melihat setumpuk emas, setumpuk pasir sama. Kalau kita gimana? Lihat uang 100 ribu sama 10 ribu beda gak? Kenapa beda?
nolnya 5 sama 3. Kok beda? Ke hatinya beda. Kenapa? Kertas ini makhluk yang tidak bisa bergerak. Dicari sama orang yang punya ruh pencari, tapi gak kena-kena. Nah, sahabat Ali Badar ini melihat setumpuk emas, dia lihat bukan nilainya, tapi ini makhluk. La ilaha illallah. Ini makhluk emas. Ini makhluk pasir. Sahabat tidak pernah membayangkan kalau dapat emas nanti bisa dapat duit banyak. Nanti bisa ganti mobil. Bisa nikah lagi. Gak pernah. Yang dipandang sahabat dua-duanya makhluk titik. Makhluk gak bisa masing manfaat mulut tanpa izin Allah. Itu ada yang dipandang. Kenapa kita ngelihat uang 100 ribu dengan 10 ribu beda? Karena lihat nilai. Yang 100 ribu disimpannya di dompet. 10 ribu di rompi. Kalau ada keropak jalan, jangan ambil dompet yang di luar leket. Padahal yang dimasukin ke amal itu adalah yang akan dibawa nanti di yaumil kiamah. Nah, orang hari ini menganggap bahwa dengan adanya dunia dia akan bisa bahagia. Belum tentu. Banyak orang ambil uang di bank, dibunuh di tengah jalan, mati. Nah, terancam. Lalu orang menganggap bahwa dengan adanya kebendaan, kedudukan, dia jadi senang hidupnya. Banyak orang setelah jadi pejabat, jalan masih dikawal. Di rumahnya disimpan CCTV. Ada tulisan awas anjing galak, nakut-nakutin orang. Yang dulunya dia kemana-mana bebas, kok jadi gak tenang. Kenapa? Dengan ada jabatan, kalau gak ada agama, menjadikan gak tenang. Seorang utusan Romawi datang ke Madinah, mana khalifah kamu, mana presiden kamu, Umar bin Khattab. Tuh lihat, yang tidur di bawah pohon, tergeletak. Tidur di bawah pohon, tergeletak, tidak dikawal presiden. Kenapa? Karena dia yakin bahwa Allah yang menjaga. Penjagaan Allah ini adalah penjagaan segala-galanya. Maka sahabat-sahabat baginda salam yakin Allah yang kuasa, makhluk tak kuasa. Sahabat Nabi hari-hari belajar bagaimana imannya itu semakin meningkat. Ya. Maka dikatakan jadidu imanakum. Perbaharilah iman kalian. Sahabat Nabi yang sudah begitu dahsyat punya keimanan disuruh memperbaharui imannya. Yang bisa menjadikan malam pengantinannya dikalahkan dengan dua rakaat sholat sampai subuh. Ada di sini yang bisa mengalahkan malam pengantin dengan sholat sampai subuh. 4 bulan aja mau 3 hari di markas. Udah dilihat kalender pengen wapsi. Sahabat Nabi malam pengantinan izin kepada istrinya sholat 2 rakaat saking asyiknya dialog dengan Allah melupakan malam pengantin. Besok malam kedua pun begitu juga. 3 malam berturut-turut sholat panjang malam asyik dialog dengan Allah sampai waktu subuh. Gak dicolek-colek istrinya. Ini membuktikan bahwa begitu dahsyatnya imannya sahabat bisa menjadikan dialog dengan Allah tuh mengalahkan kenikmatan dunia. La ilaha illallah, menafikan makhluk semua. Dinafikan. Ya. Jadi keyakinan sahabat ini betul-betul menghunjam ke dalam dada. Jadi hari ini kalau kita lihat banyak orang yang dia sudah senang tapi enggak tenang hidupnya. Dia sudah senang. Poya-poya. Memang kesenangan hidup ini identik dengan hura-hura.
Makanya kalau ada orang menikah, enggak pernah ada yang mendoakan semoga kamu senang, enggak. Tapi sakinah. Semoga kamu sakinah. Sakinah itu tenang. Nanti yang dipanggil di Yaumil Qiyamah, jiwa yang senang apa jiwa yang tenang? Jiwa yang tenang. Mutmainnah. Karena kalau sedang bayan tidur, sakinah apa? Tenang apa gimana? Hadirin yang mulia, sahabat Nabi, semua amal mencontoh Nabi. Kalau iman dikatakan sebagai tahqiqul ubudiyah, sunnah sebagai tariqul ubudiyah. Jalannya penghambaan mesti contoh Nabi. Tidak ada lagi. Muhammad Rasulullah. Jaminan. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Jadi sudah jaminan barang siapa yang menghidupkan sunnahku itu adalah cinta kepada aku. Jadi fansnya baginda. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kalau dia cinta dengan aku, mari sama-sama aku di dalam surga. Bersama yang dicintai. Ya, maka sunnah ini, sahabat itu tidak ada yang namanya sunnah kecil, sunnah besar. Sunnah itu besar. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua mencoba Nabi. Kalau kita hidupkan sunnah Nabi, bulu yang di wajah kita aja, mana yang digunting, mana yang dipotong, mana yang dipanjangkan, itu jadi pahala. Baru bulu saja. Baru mencontoh bulu mana yang mesti disetik, mana yang dipanjangkan, itu sudah dapat pahala. Baru memanjangkan bulu aja. Belum yang lain. Maka sahabat Nabi dikatakan ada yang sampai sahabat yang tergila-gila dengan sunnah. Dan sahabat Nabi Ibnu Umar kalau berjalan kejauhan persis baginda Rasul berjalan. Ibnu Umar kalau lihat Rasul berjalan diukur berapa hasta langkahnya. Bagaimana gayanya kalau kakinya Rasulullah ke depan, tangan kirinya ke depan tuh gimana gayanya dicontoh. Sehingga kalau jalan Ibnu Umar itu seperti baginda Rasul. Oh itu Rasulullah berjalan. Kita dekat, oh bukan. Ibnu Umar yang berjalan. Saking tergila-gilanya dengan sunnah. Saking yakinnya dengan sunnah, hatta apapun yang dibuat Nabi dicontoh. Hampir-hampir akalnya tuh gak difungsikan. Pokoknya ikuti aja. Kalau kita kan nanya dulu faedahnya apa jenggot. Kalau makan dengan jari tangan faedahnya apa. Sahabat tuh gak pernah tanya itunya. Amalin aja udah. Kalau sahabat pokoknya amalkan apa yang dicontoh Nabi pasti itu ada fadilahnya tuh besar. Ya. Keyakinan. Sehingga di mulia surahnya Rasul dicontoh. Sirahnya Rasul dicontoh, sarirahnya Rasul dicontoh. Kali ini sebagai jalan, sebagai thariqul ubudiyah. Dan sholatnya sahabat itu pun sudah bisa menjadikan selesai masalah dengan sholat. Masalah ekonomi. Masalah rumah tangga. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadi meminta pertolongan dengan sifat sabar, dengan sholat. Dan ini adalah memang berat. Tapi buat orang-orang yang khusyuk, kecuali orang yang khusyuk. Ya. Jadi kehusuan inilah kata Nabi akan cepat di akhir zamannya akan tercabut di dalam umat. Nanti ada satu majlis, satu masjid yang tidak ada satupun yang khusyuk sholatnya. Maka kita mesti sholat berjamaah terus. Kemarin bayan di Rewin tuh. Istimewa. Saya dengar ini sebenarnya sudah lama. Ada juga yang namanya Syekh Syu'ud dari Madinah pernah bayan dulu tahun 2005.
tahun 2001. Dalam satu masjid itu sholat zuhur, imam tuh lupa baru 3 rakaat sudah mau salam. Sudah tasyahud akhir, baru 3 rakaat. Dan semua yang makmum pun lupa, ikut lupa. Ikut aja, enggak ada yang bilang subhanallah kecuali yang di pojok. Subhanallah, satu orang aja yang di pojok. Baru imam naik lagi. Setelah itu dilengkapi 4 rakaat. Orang lihat ke belakang, untung ente ingat. Kami sudah lupa semua, dia sudah 4 rakaat. Dia ketawa. Dia bilang, aneh ini punya toko 4. Biasa kalau sholat itu dihitung tuh aset toko pertama, toko kedua. Ini baru toko ketiga sudah salam, dia bilang. Makanya anda bilang, subhanallah. Ternyata dia pun gak khusus. Ngitung toko. Nah ini yang mulia bahwa kejadian-kejadian ini pun bakal datang bahwa kehusuannya yang tercampur. Sahabat-sahabat bagi Nabi Sallam ada masalah sholat. Hatta sampai sahabiah, wanita sahabat orang Ansor, anaknya meninggal ngadu kepada Rasul disuruh sholat, bisa hidup kembali itu anak. Ya, sampai dikatakan dalam hati sahabat sih. Hidup jadi sampai zaman Khalifah Umar bin Khattab. Jadi kita bisa meyakini bahwa begitu dahsyatnya kualitas iman sahabat. Nah, sholat yang bagaimana yang akan diterima, yang ada ilmu, yang ada zikir. Sholat yang bisa menjadikan selesai di dunia, tercabut kesempitan hidup, alam kubur pun diangkat azabnya, catatan tangan di tangan kanan, meniti syaratnya cepat kilat, dakhala jannah bighairi hisab. Ini sholat yang bisa menyelesaikan 5 masalah di 5 alam selesai dengan sholat. Itu sholat yang ada ilmu zikir. Kalau sholat sebagai izharul ubudiyah, ilmu sebagai tahsinul ubudiyah. Dan zikir sebagai ruhul ubudiyah. Amal kalau enggak dengan ilmu tertolak. Karena ilmu imamul amal. Maka suruh kita dekat dengan ulama. Ikut pengajian ulama-ulama di kampung, di muhala. Ya, jangan jauh dengan ulama. Kita bisa ngaji, bisa wudu, bisa praktek ibadah itu dari ulama. Ya. Jadi mesti ta'zim, mengagungkan, memuliakan. Ya. Dan saya lihat rahmatullah tidak pernah membedakan ulama tabligh dengan ulama bukan tabligh, itu enggak pernah. Pokoknya ulamanya. Ya, sebagai warasatul anbiya dicontoh, dimuliakan. Hadirin yang mulia, jadi ilmu ini adalah sangat penting. Ya, belajar dengan ilmu para ulama. Demikian zikir kepada Allah. Setelah itu kita jaga akhlak. Karena akhlak itu sebagai hifadzatul ubudiyah. Menjaganya amal kita ini adalah dengan ikram. Ikram muslimin, memuliakan ulama, menghormati yang tua, menghargai sesama, menyayangi yang muda. Ya. Banyak nanti orang yang kelihatan di dunia ini begitu menggunung amal, ternyata dia memiliki amal, bangkrut. Karena tidak terjaga lisan, tidak terjaga tangan, tidak terjaga hati. Dalam bayan di Nizamuddin dulu tahun 94 ada masyayikh bayan. Waktu baginda Rasul itu sakit keras. Para istri Rasul itu berkumpul. Berkumpul. Salah satu istri Nabi mengatakan, ya Rasulullah, kalau seandainya Allah bisa memindahkan sakit engkau, pindahkan kepada aku saja, biar aku yang sakit. Begitu saking cintanya dengan Rasulullah. Sebagian istri Nabi mengedipkan mata.
mengelilingkan mata seolah-olah ah kamu cari muka gitu mungkin, tapi enggak dibahasakan. Kelihatan oleh Rasulullah. Kata Nabi, kamu itu telah ghibah kepada saudara kamu dan kamu mesti tobat. Mengedipkan mata menjelekkan pribadi orang sudah ghibah. Kalau kita lagi musyawarah, ada teman kita usul, Sulmir, kamu ini ngomong aja nih usul dalam hati itu sudah ghibah. Omdo, kamu itu dalam hati. Alin yang mulia, inilah dikatakan bahwa nanti orang yang banyak amal menggunung tapi bangkrut karena dia tidak terjaga lisan. Lisan tidak terjaga, hati tidak terjaga. Maka mesti ada kita adalah ikram muslimin untuk hibadatul ubudiyah. Dan amal ini akan datang berbentuk diterimanya oleh Allah qabulul ubudiyah kalau ikhlas. Kalau ikhlas. Dan ikhlas sirinya adalah istiqomah. Ya, ciri orang yang ikhlas adalah istiqomah, hanya malam markas istiqomah. Ya. Amal makmum istiqomah. Nisab 3 hari istiqomah. Itikaf malam sabagus hari istiqomah. Walaupun orang ngomongin gimana, apanya karena Allah itu istiqomah. Siapa bisa hadirin? Ya, ini ikhlas. Dan ikhlas ini enggak ada yang tahu kecuali Allah, malaikat pun enggak tahu. Malaikat tuh enggak tahu amal yang ditulis itu semuanya, pokoknya ditulis saja di depan Allah baru nanti di surga. Ya, maka ini kita belajar bagaimana belajar ikhlas, istiqomah. Dan hal ini yang mulia, amal semua ini datang sifat kebaikan enggak lain dengan dakwah. Dakwah sebagai ummul hasanah dan kita dihantarkan sebagai umat Rasul beruntung. Beruntung enggak? Ada enggak yang pernah doa, ya Allah, jadikan saya sebagai umat Nabi dulu di dalam perut ibu? Belum. Dijadikan jadi manusia pun ini kita ini enggak jadi binatang, keberuntungan besar. Enggak pernah ada yang doa jadikan ya Allah saya jadi manusia, enggak ada. Dijadikan orang Islam itu pun hidayah dari Allah. Abu Thalib ada di serumah dengan Rasul gak dapat hidayah. Ya? Walaupun gimana keponakannya itu adalah Nabi. Abu Thalib nasabnya itu sebagai paman. Cinta. Cinta dengan Rasulullah. Cinta. Tapi mahabbahnya ini bukan karena agama, mahabbahnya karena nasab. Ya, jadi Abu Thalib ini mahabbah tapi enggak itiba. Kalau orang munafik itiba tapi enggak mahabbah. Terbalik. Kalau sahabat dua-duanya itiba, mahabbah. Sahabat. Contoh. Mencontoh semua amalan Nabi dan juga mencintai Nabi. Ya. Padahal Abu Thalib satu rumah, kadang makan satu nampan, membantu membackup Rasulullah kalau ada halangan, dibantu. Tapi pertolongannya itu bukan karena Allah. Ya. Karena merasa ini keponakan saya. Jadi hal ini mulia, beruntung kita sudah jadi manusia, jadi orang Islam, jadi umat Nabi lagi. Yang dicemburui oleh kaum-kaum terdahulu. Sudah dikisahkan, diturunkan bahwa akan datang umat akhir zaman. Dalam Zabur ditulis, akan datang umat akhir zaman. Dalam hadis Qudsi dikatakan, wahai Musa, akan datang umat akhir zaman yang berjalan dari bukit ke bukit, lembah ke lembah. Dia akan mendakwahkan kalimat, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia bukan Nabi, bukan Rasul. Tapi aku berikan pahala sebagaimana Nabi-Nabi Bani Israel. Jadi
jadi pahalanya Nabi Bani Israel. Dan ini sudah dikatakan oleh Allah kepada Nabi Musa akan datang di kargo jarikan. Saking sukanya. Kalau umat terdahulu, kalau kaum terdahulu, kalau nabi-nabi berdakwah, baru kargo jarinya Allah kepada kita setelah dakwah. Yang ajib ini kita belum dakwah sudah dikargo jarikan kepada umat yang lain. Makanya nanti surganya dai dengan abi itu beda. Bidadarinya pun beda. Kalau bidadarinya abi cuma 72, dai 2,5 juta. Pilih yang mana? Kalau abi itu 70 tahun pingsan lihat bidadari, bengong, 70 tahun bengong. Kalau dai yang diterima tuh memingsankan bidadari wajah. Pilih yang mana? Mau bengong lihat bidadari 70 tahun bengong, mau memingsankan bidadari melihat nurnya dai 4 bulan tiap tahun. Bidadari yang dia mulia, kalau dia meludah 7 samudra jadi manis rasanya, itu baru ludahnya, bagaimana lidahnya bidadari. Dan ini buat orang-orang yang memang akan diberikan kesempatan hidup di surga tuh semuanya terus, tidak ada mati lagi. Tidak ada mati, tidak ada tua, tidak ada sakit. Enggak ada sakit. Sehat. Dunia kan kalau enggak muda jadi tua. Ya, dulu kita masih gagah-gagah, sekarang sudah encok. Ini gemetaran, ini gemetaran. Jalan sudah miring, ya, sudah nggak bisa duduk lama. Jadi memang terbatas, dunia ini terbatas. Dunia memang bukan untuk menguasai hawa nafsu, nggak bisa. Di surga nanti kita, surga tempat. Tapi buat orang yang mujahadah dan dunia sempat capek-capek. Bapak ini capek-capek nih datang, ada yang dari Jawa Barat, Jawa Tengah pun jauh dari ujung timur, ujung selatan. Ya. Dan capek inilah memang yang dijadikan asbab hidayah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Wa innallaha lan ma'al muhsinin. Disuruh mujahad. Istimewa ini juga suruh mujahad. Keliling, kami istimewa mulai di Sitiung, Banjarmasin, Palu, Manokwari, Lombok, baru ini, terakhir ini 6 kawasan itu di Magelang. Walau Usman ini sudah datang 2011 sampai 2013 3 kali ke Indonesia, melihat, katanya kamu itu dakwah sudah hampir 40 tahun lebih, 54 tahun kalau gitu nonton 70. Mulai ada markas dulu. Ya. Dilihat Indonesia ini yang paling mudah berdakwah itu Indonesia, nggak ada masjid yang, nggak ada pemerintah yang apa melarang dakwah itu, nggak masjid di kita ada yang nolak itu. Ya, jadi potensi Indonesia ini besar, makanya ini istimewa 3 hari ini kita bukan hanya hadir, kita siap keluar di jalan Allah. Saya sudah siap insya Allah ya, insya Allah di hati atau di mulut nih. Jadi menyenangkan. Pertemuan tabligh dan bertemu untuk berpisahnya adalah di jalan Allah. Untuk bikin rombongan-rombongan dakwah. Berubah nanti dunia ini dengan mujahadahnya orang-orang dakwah. Berubah. Kata para masyayikh, walaupun kalian ini baru 6 sifat itu di bibir, belum di hati. Tapi lihat perubahan, ratusan negara berubah. Walaupun 6 sifat kalian itu baru mulai pintar muzakarah, belum dengan hati yakinnya itu. Belum hakikat 6 sifatnya. Kalau sudah jadi hakikat, gimana perubahan dunia ini? Gimana? Bakal banyak perubahan-perubahan. Maka ini insya Allah istimewa kita ini istimewa terakhir. Ya. Gimana yang datang ini adalah yang niat hanya datang istimewa hadir. Tes. Kata Maulana Qasim Al-Quraisy itu,
doanya tembus sampai ke arasnya Allah. Jadi kalau bapak-bapak ini datang ke sini hanya untuk hadir istimewa, pas datang sini dia sembah naik, enggak ada persiapan, langsung tahsil 4 bulan itu doanya tembus sampai ke arasnya Allah. Enggak ada halangan. Ya. Kalau dikatakan nisab ini itu hanya kalau sahabat enggak ada nisab sebetulnya. Ya. Kata Masya malah nisab itu karena lemahnya iman kita. Ada nisab itu karena lemahnya iman kita. Maka hadirin, potensi Indonesia ini penting. Ya. Prosesnya masjid terbesar pun Indonesia. Jumlah masjid terbanyak Indonesia. Jadi kalau ini Indonesia bangkit. Maka Indonesia ini kata Sayyidina Malhasan Rahimahullah Ta'ala jadi malja tempat bermunculnya orang-orang soleh. Waktu tahun 94 musyawarah Indonesia itu Maulana Umar Falanguri membayangkan itu dua kali di Rewin waktu pembentukan Surah Indonesia 96. Syekh Yusuf itu bermimpi jumpa dengan Rasulullah SAW. Dalam mimpinya itu Rasul menunjuk ke negara Indonesia. Jadi Syekh Yusuf sejak itulah mengirim jemaah sebanyak-banyaknya ke Indonesia. Kenapa? Itu tangan Rasul menunjuk ke negara Indonesia. Jadi tuan-tuan ini ditunjuk nih sama Rasul, tangannya Rasulullah. Suruh jadi da'i semua. Siap insya Allah. Ya. Jadi hal ini mulia. Usaha dakwah ini usaha bagaimana meningkatkan iman. Bagaimana sifat sahabat wujud dalam kehidupan. Bagaimana tawajuh kita ini hanya dengan Allah saja. Dan dakwah ini tidak ada hubungan dengan benda-benda. Tidak ada. Di dakwah itu enggak ada hubungan dengan kebendaan. Kemarin kami sebelum istimewa di Kalimantan, gerak dulu takazah di Kalteng sama Kalbar. Ada yang cerita. Kami ini kesulitan transportasi kalau mau ke ini. Kalau kami siap punya kendaraan ini mudah datang ke markas. Saya bilang dulu, tahun 98 ada satu daerah di Kalteng. Dibuka pertama kertasnya 1000 kartu. Dibawa ke Banjarmasin terus dua bis langsung cash 4 bulan 40 hari. Malam markas bisa istiqomah. Sekian tahun kemudian batu bara tumbuh. Rumah-rumah banyak bisnis punya Avanza, punya Innova. Ternyata dengan adanya mobil ke Makassar gak bisa datang juga. Jadi memang dunia datang kalau gak ada iman itu gak bisa mendorong untuk takaza agama. Malah memberatkan. Tapi datangnya dunia tidak mengganggu agama, jadi dunia itu hanya di kantong aja yang masuk ke hati. Makanya ada orang alim yang bijak itu, ya Allah, lepaskan dunia dari hatiku, tapi jangan dari tanganku. Dunianya dipegang aja. Maka sahabat Nabi itu, dunia itu merunduk. Mikdad bin Aswad bisa menjadikan buang hajatnya pun datang tikus, bawa kepingan emas, 13 emas, 13 keping emas. Itu buang hajat, bukan sholat hajat. Ya, kepingan emas itu yang ngasih tikus lah. Tikus ini binatang perusak. Hama. Jiwanya tikus itu hama. Tapi kalau dijadikan sama Allah, taslim. Ya, berkhidmat kepada sahabat, tunduk. Malah bawa kepingan emas dengan uncangnya. Dikasih. Tapi sahabat gak langsung dibawa. Tanya, ya Rasulullah ini gimana sih? Sedang buang hajat datang tikus. Bawa 13 keping emas. Kata Nabi dimasukin, kamu masukin ke lubang tikus enggak, cari lagi. Enggak wajib zakat, itu buat kamu sendiri. Kalau kita kan dibongkar lagi lubangnya, korek-korek lagi. Kali ada pingin emas yang ke-14, 15. Sahabat Nabi itu enggak ada berpikir untuk nambah itu enggak. Ingin tahu lubangnya pun enggak dilihat. Ya. Enggak pernah dicari mana, mungkin besok saya akan datang lagi ke sini. Enggak pernah main. Ya. Dunia dianggap itu aja kayak mainan aja. Kayak anak kecil main balon-balonan aja. Tunduk. Memang janji Allah kalau ini dia khidmat kepada agama, dunia akan merunduk.
Tapi kalau dia kejar dunia, dunia lari, agama pun jauh. Ya. Makanya lah usaha agama, ya penting, beruntung. Kuntum para umat ini adalah, the best umatnya adalah yang menjadikan kita sebagai sebaik umat alam. Allah sendiri. Maka beruntung. Maka insya Allah ini persiapan istimewa masing-masing telah datang ke kita. Dari tiga negara sudah datang, jauh-jauh. Sudah hampir 24 hari keliling. Mulai datang ke Ancol tanggal 10, ini sudah hampir 20 hari lebih. Nah tuan-tuan ini sebagai tuan rumah. Jadi di istimewa ini orang yang datang awal itulah dia tuan rumah. Ya, kata Masyaikh, setiap orang yang datang ini pekerja agama kemarin istimewa yang datang awal itu jadi tuan rumah. Bikin suasana di mana-mana. Ya, bikin suasana agama. Ya. Hindari bicara dunia. Ya, HP dibuka hanya untuk agama saja. Jangan ada kelalaian. Hadaji itu kalau lihat di Nizamuddin ada orang bawa koran, itu enggak suka. Enggak suka karena dia akan baca berita dunia itu membentuk mahu suasana gumparan hitam. Berubah. Fikir itu berubah. Hawa berubah. Tablik itu kalau dia masuk, orang masuk ke tablik ini, baru lihat wajahnya istiqbal sudah kecium wanginya tablik. Kecium wanginya tablik. Hawanya beda. Syekh Yusuf Rahmatullah mengatakan kalau kamu jauhlah, adab jauhlah itu kamu tundukkan pandangan ke tanah. Lihat ke tanah, bayangkan kamu dari tanah akan kembali ke dalam tanah. 45 menit coba begitu. Orang lihat jemaah yang begitu tuh kelihatan semuanya orang akhirat semua. Dan orang kalau mutakalim sedikit pun orang bisa ketaskir karena dia ruhaninya kuat. Tapi kalau lagi jauh lah bawa HP, masih telembuan sama bini, ngontrol toko, itu julumat hitam. Sulit untuk ngasih. Ya, makanya medan istimewa kita ini harus terjaga nih. Terjaga dari berita dunia. Ya. Orang yang datang ke sini nih untuk agama semua. Siap insya Allah hadirin. Ya. Kelalaian ditinggalkan. Maka tuan-tuan yang datang awal, ini adalah tuan rumah. Saling ikro, saling memuliakan. Kalau ada gesekan-gesekan sabar, ya, kita ini diuji sama Allah. Ya. Ada gesekan-gesekan sesama seksi, sabar. Ya. Semoga diberi kepahaman kepada kita. Ya, ini malam masih malam markas, besok sudah mulai musyawarah dengan masyayikh. Tuan-tuan yang datang nanti siapkan 2 orang setiap halaqah untuk kita bermusyawarah. Program. Kalau di Pulau Jawa ini punya 300 halaqah lebih, 600 orang bisa berkumpul dengan masyayikh untuk kita minta pendapat. Insyaallah siap ya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.